Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP menggesa agar hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah yang menjalankan kegiatan menyeludup, mengedar dan menjual mercun dan bunga api di negara ini. Presidennya SM Muhammad Idris berkata, ini termasuk mengenakan hukuman penjara mandatori ke atas mereka, merampas harta selain menyita kenderaan yang membawa bunga api untuk dilelok. Muhammad berkata, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Polis perlu memperhebatkan lagi tindakan penguatkuasaan agar kegiatan itu dapat dibendung. Katanya, pelanggaran undang-undang sedia ada untuk mencegah penyeludupan, pengedaran dan penjualan mercun dan bunga api sering berlaku sekaligus menunjukkan bahawa pesalah tidak menghiraukan dengan hukuman yang dikenakan. Under Section 4.2 of the Explosive Act 1957, any found being manufacturing, possession, importing firecrackers, fireworks, can be jailed. Fine. I would say in these sort of cases should be turned mandatory. You know, fine. Jail sentence, go 10 years inside. Goes. That'll be the best way, like you should ask for it. You ask for it. Hence, yes, we should amend and include for smugglers, including confiscation of their property and assets. Tambahnya, kenderaan yang digunakan untuk membawa mercun dan bunga api juga perlu disita dan dilelong, manakala wangnya dimasukkan ke dalam tabung negara. Selain itu, Muhammad berkata, denda dan penjara juga harus dikenakan ke atas peruncit dan mereka yang ditangkap bermain mercun, termasuk ibu bapa yang membenarkan anak-anak bermain bahan berbahaya itu. Membakar mercun bukan sahaja merugikan wang ringgit, malah turut menyebabkan kerosakan harta benda sekiranya berlaku kebakaran, termasuk kehilangan nyawa. Semua harga makanan dan produk tekstil di bawah rangkaian Dinas Tekstil dan Restoran Route 69 telah diturunkan antara 6 hingga 7% selepas pelaksanaan SIFA Cukai GST. Pengarah urusannya Abdul Aziz Sheikh Ahmad berkata, penurunan harga itu mendapat sambutan baik daripada pelanggan. Justru, pihaknya juga tidak akan menolak kemungkinan untuk terus menurunkan harga jauh lebih murah di masa akan datang. Katanya, berdasarkan keadaan semasa, pihaknya yakin dapat berbuat demikian selepas pihak pembekal barangan mentah dijangka membuat pelarasan harga sedikit masa lagi. Impak dia memang turun 6 sen lah. Kan? Jadi dulu kita naik ni 6 sen. Kita pun tak naik harga apa pun. Jadi bila hari ini 6 sen, kita pun mansuh 6 sen. Bukan kata di Dinas Excel saja. Di Route 69, di Nasi Kanak Dinas, kita letak harga yang lama, kita diskaun 6%. Jadi sebenarnya bukan 6%, 7% dia jadi. Kan? Jadi kita automatik harga kita akan turun 6 ke 7%. Jadi inilah impak dia GST ini. Sebenarnya di masa akan datang, saya ingat kita akan turun lagi harga. Bila dia dah centralize semua ni, mereka dah buat semua sekali, centralize, mungkin harga barang ni akan turun. Jadi kita akan memikir balik untuk menolong rakyat lah. Sebenarnya gila, kita bukan nak untung banyak pun. Jadi kita nak berkongsi juga dengan masyarakat. Jadi gila, bila harga barang turun, kita akan turunkan harga. Dan selama ni pun kita bukan naik harga pun. Cuma kita tambah GST 6% je. Ha? Jadi insyaAllah, mungkin dalam 2-3 bulan lagi kita akan turunkan harga-harga barang makanan di kedai-kedai rangkaian Dinas dan juga Rusi Sinan. Beliau berkata demikian selepas majlis menyampaikan sumbangan syarikatnya kepada 100 asnaf di Bandar Perda Bukit Mutajah pada minggu lepas. Majlis itu dirasmikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Luar Bandar Dr. Afif Bahardin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Jaya. Abdul Aziz berkata sumbangan dibuat syarikatnya bagi meringankan beban mereka yang kurang berkemampuan untuk meraihkan sambutan Hari Raya. Seramai 100 orang menerima bantuan tersebut sehingga sehari sebelum Hari Raya. Ujarnya, setiap penerima menerima beras 5 kg dan sejumlah wang tunai.